terutama di Jawa Tengah ini lebih dari 100 ribu mungkin insya Allah orang Minang yang tersebar di seluruh kabupaten kota di Jawa Tengah. Dan mudah-mudahan dengan adanya IKM di Jawa Tengah, suara warga Minang di sini lebih diperhatikan, khususnya juga untuk kepentingan masyarakat Minang yang ada di rantau di Jawa Tengah, dan juga tentu saja bermanfaat bagi masyarakat lokalnya. Menyampaikan pesan-pesan dari Dunsanak Jakarta Utara untuk Dunsanak-Dunsanak Jawa Tengah Sadonyo, selamat dan sukses atas halal bihalal serta deklarasi pengukuhan DPW Jawa Tengah.